jumpa lagi dengan saya, channel saya Nabi Bro. Oke teman, saya akan berbagi cerita tentang Candi Penataran. Candi Penataran dibangun zaman Raja Kertajaya dari Kediri pada tahun 1116 yang meresmikan tanah peretikan tersebut. Bahkan Raja terakhir Kediri juga memerintahkan kepada keempat lurah penerima anugerah Raja untuk melakukan beribadah setiap hari memuja Batara Pala di Candi Penataran. Kabar bangunan suci Pala yang dimaksud Candi Penataran pada masa Singosari tidak terdengar, namun para penguasa Majapahit berlomba-lomba memperbesar candi tersebut. Perkembangan Candi Penataran dimulai dari Raja Jayanegara pada tahun 1319 sampai 1323. Raja kedua Majapahit menyumbangkan gapura dan arca dua Rapala. Tak mau kalah dengan saudara tirinya Ratu Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1347. Merombak bangunan utama. Lalu Prabu Raden Hayamuru, Raja Kemasan Majapahit, selalu beribadah di Candi Penataran. Dikala masa itu ada musibah besar di wilayah Kota Blitar. Terjadi letusan Gunung Kelut dalam kurun waktu 1000 tahun terakhir. Muntahan lahar sebanyak 33 kali, akan tetapi terdapat dugaan lain bahwa Candi Penataran ditinggalkan memeluknya seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dugaan kedua, Candi Penataran memeluknya menarik untuk diluas. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Kerajaan Majapahit masih berdiri hingga tahun 1486 berdasarkan prasasti Petah dan prasasti Jiu pada tahun 1486 Masehi. Bahkan sang raja kemudian memindahkan Kerajaan Majapahit ke Doho Kediri. Perpindahan keraton wilayah Kediri seharusnya membuat perhatian Raja Ranawijaya terhadap kelangsungan Candi Penataran besar, namun keutamanya terbanding terbalik. Sang raja sibuk mengurus konflik perebutan tata hingga mengabaikan Candi Penataran pada akhir abad 15 Masehi. Kerajaan Majapahit dilanda prahara berpanjangan semenjak perang Parekrek pada tahun 1404 hingga perebutan tata antara Raden Patah dengan Dea Ratnawijaya tahun 1513. Kondisi Majapahit tak lagi stabil. Negara vasal banyak melepaskan diri. Para pedagang enggan singgah ke pelabuhan Majapahit. Mereka takut nanti akan menjadi korban perang saudara seperti peristiwa
yang menimpa Laksamana Cheng Ho sewaktu berkunjung ke Jawa. Oke, itu aja penjelasan saya tentang cerita Candi Penataran. Tunggu video saya selanjutnya di channel saya, Natisto. Salam Natisto Jas Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu kesempatan. Bye.